Gini aja ya. Pertama-tama kita siapkan 2 dada ayam, kemudian sayurannya, terus ada minyak kelapa, saus tomat, saus tiram, terus ada kecap asin, ada madu, sama yang terakhir bonori buat pecinta pedas. Nah, ini semua bahannya ya. Tuh. Untuk sayurannya ada selada, wortel yang udah direbus, tomat cherry, sama bawang putih. Bawang putih ini mau aku ulek sampai halus ya, terus bakalan aku campurin ke dada ayamnya bersama saus-saus lainnya. Nih, bawang putihnya udah aku ulek, terus masukkan minyak kelapa, kemudian saus tomat, disusul dengan saus tiram, kemudian kecap asin, dan madu pastinya, kemudian bonori. Untuk takarannya ini aku dikira-kira aja ya, jadi kembali lagi ke selera masing-masing, asal jangan ada bumbu yang kelewat aja, nanti juga pasti enak. Setelah bumbunya tercampur rata, aku bakalan simpen dada ayamnya di kulkas dimarinasi ya, biar bumbunya meresap ke dalam daging, kira-kira 1 jam aja. Sekarang kita siapkan teflon, terus ambil ayam yang di kulkas tadi yang udah dimarinasi. Kita bakalan masak ayamnya dengan api kecil. Kenapa harus dengan api kecil? Karena biar ayamnya tuh matangnya rata gitu, gak gosong di luar. Sambil nunggu ayamnya mateng, kita siapin piring dulu ya. Nah, sekarang kita balik dagingnya satu persatu seperti ini. Nah, masaknya sampai seperti ini ya. Udah matang seperti ini, kita bakalan angkat si dagingnya dan simpen di piring. Gimana nih? Cantik kan warnanya? Sekarang aku mau tumis dulu bumbu sisa tadi yang dimarinasi, karena di bumbunya itu kan ada bawang putih mentah. Jadi bakalan aku tumis sebentar, terus aku mau siram ke dagingnya. Oke, karena udah matang, kita bakalan siram ke dagingnya. Yummy. Oke, sekarang masuk ke bagian hias menghias ya, dengan sayuran yang udah aku siapin tadi. Di sini aku bakalan naruh seladanya kayak gini aja. Terus mau iris-iris tomat cherry, kira-kira 4-5 aja aku taruh di seladanya. Terus aku mau susun rapi wortel yang udah aku iris seperti korek api, panjang-panjang seperti ini. Jangan lupa wortelnya direbus dulu ya, jadi wortelnya udah matang. Sekarang aku mau simpen bumbu yang masih sisa di pinggir dagingnya, biar jadi cocolan kalau misalnya si dagingnya kurang bumbu. Tada, seperti inilah hasil akhirnya. Semoga orang rumah suka, kalian juga suka. Lanjut ke minumannya, di sini ada stroberi beku, ada 2 buah pisang, ada juga Greenfield yang full cream, terus ada yogurt yang low fat. Jadi aku mau blend semua bahan-bahannya. Aku pertama kali masukin dulu stroberi yang beku, terus aku mau masukin 1 buah pisang yang udah diiris kayak gini. Nah, sekarang masukkan yogurt stroberinya,
Kemudian menyusul si Greenfield yang full cream. Terus gak usah dikasih air ya, langsung aja kita blend dan gak usah pakai es karena si strawberry-nya tuh udah dingin karena beku. Nah, jadi minuman ini tuh seger banget. Jadi si rasa pisangnya itu kuat banget aromanya, terus strawberry-nya juga kerasa. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi diet pengen minum minuman enak. Nah, untuk mempercantik tampilannya, di sini aku bakalan simpen sedotan yang ramah lingkungan kayak gini. Sekarang aku mau satuin sama masakan yang tadi. Ini cocok banget buat yang lagi diet juga. Kalian bisa makan makanan yang enak dan minum minuman yang enak tanpa kalian khawatir menambah berat badan kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, saya ini. Pak, suka? Suka. Jadi enak, benar Ciki? Enak, ini mantap banget. Kayak di restoran. Oh. Hebat banget kamu.